Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dan salawat nariyah dengan harapan apa yang sudah kita dapat menjadi barokah, bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain. Al-Hadim al-Suhaya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tudda min hawaij wa tunadu bihi rawaib wa husnul khawatimi wa yustasqalu humamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadil qulubil lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina fil yaumi di dalam satu hari, wal lailati dan satu malam. Adzuhru ialah zuhur. Adzuhru ialah zuhur. Wa waktuha dan adapun waktunya salat zuhur, idza zalat. Idza jika zalat tergelincir asyamsu apa matahari ila masirir dhilli kulli syai'in pada seperti bayangannya tiap-tiap sesuatu mislahu kepada benda yang lain. Pada benda yang lain. Ghairu dhillil istiwa'i kecuali bayangan istiwa. Ghairu dhillil istiwa'i kecuali bayangan istiwa. Jadi ada termasuk dari satu kewajiban bagi orang mukallaf yang muslim yang berakal yang balik yaitu sholat lima waktu dalam tiap hari dan malam. Ada lima waktu sholat yang sudah kita kenal. Yang pertama adalah zuhur. Kapan waktunya zuhur bisa dimulai? Dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama dengan bentuk bendanya. Contohnya bagaimana? Ada senter ya. Pakai ini aja. Benar apa senter? Saya contohkan seperti ini. Ini ada sintar.
Anggap ini matahari ya. Sudah masuk waktu asar, habisnya waktu asar,
Yang sulit kan waktu duhur. Kalau asar, setelah tergelincir, kapan habis waktu asar kita sudah gampang. Pokoknya matahari terbenam sudah habis ya. Masuk waktu maghrib. Maghrib kapan? Mega merah nggak ada, habis waktu maghrib. Dibanding sebentar itu waktu sholat itu adalah apa? Sudah. Wal asru dan asar. Wal asru dan asar. Wa waktuha dan adapun waktunya asar. Min ba'di waktu zuhri. Min ba'di ialah dari setelah waktu zuhri, waktunya sholat zuhur. Kayaknya tadi ada tambahan wa zada qalilan. Dari bayangan aslinya ada penambahan sedikit bayangan itu sudah masuk waktu asar. Ila maghribis syamsi. Ila maghribis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Plak terbenam semua itu sudah dikatakan terbenam. Kalau masih separuh belum terbenam ya. Kalau masih separuh belum terbenam. Wal maghribu dan waktu maghrib, wa waktuha dan adapun waktunya maghrib. Min ba'di maghribis syamsi, dari setelah terbenamnya matahari. Ila sampai maghribi terbenamnya asyafaki mega. Asyafaki mega al-ahmari yang merah. Jadi ada warna merah matahari terbenam, itu masih menyisakan bias sinar, masih menyisakan bias sinar warnanya merah biasanya. Di langit itu warnanya dari kuning sampai merah. Habis merah baru gelap. Ketika gelap itu maghrib sudah habis. Jangan nunggu adzan. Kalau adzan yang ada sekarang itu untuk memberi waktu bagi orang-orang yang mau mengaji. Jadi biasanya yang saya ketahui waktunya sholat maghrib itu yaitu sholat berwudu, bersuci, adzan maghrib ya, adzan maghrib. Kita melakukan bersuci, thaharah untuk melaksanakan sholat. Kemudian sholat maghrib. Kemudian zikir, setelah zikir baca-bacaan. Setelah sholat, sholat sunnah, kemudian baca-bacaan sedikit, itu habis sudah waktunya maghrib. Sebentar, paling sebentar waktu sholat itu adalah maghrib. Makanya jangan sampai teledor kita. Kita seringnya teledor itu nunggu, kita maghrib, kita maghrib, kita adzan. Padahal mega merah sudah habis. Banyak kan kadang santai-santai dulu di jedeng ya. Santai, mari adzan, musola santai dulu. Marah tuh dia sama dia, siapa jangan. Jadi kita ada. Merah hitam sudah hilang, merah itu sudah berganti pada hitam, itu sudah habis maghribnya. Kalian jangan diendengkan. Ada yang kan banyak kan secepat teriak subuh abinya. Subuh lama dari fajar shodik sampai matahari. Kalau maghrib sebentar, sekitar seperempat menitan lah, lebih sedikit, nggak sampai satu jam habis sudah dari adzan, dikit mega merah hilang juga. Lanjut. Wal isya dan isya, wa waktuha dan adapun waktunya isya. Min ba'di waktil maghribi, ialah dari setelah waktunya sholat maghrib. Ila tulu'il fajri shadiqi, sampai terbitnya fajar shadiq. Saya belum pernah meneliti tentang fajar ini. Ada yang mengatakan fajar shadiq itu sebelum fajar shadiq itu ada fajar kadhib. Kalau fajar shadiq, ada yang mengatakan kalau bahasa Jawa itu celeret. Kalau ada sinar bias sinar ke selatan sampai ke utara. Kalau fajar kadhib dari bawah ke atas. Ada yang mengatakan sebelum waktu subuh itu ada remang-remang sinar di bagian timur yang sinarnya bukan
melebar ke samping, ke selatan utara bukan, tapi sinarnya mengerucut ke atas sebenarnya. Nanti akan hilang dari atas bias itu, sampai hilang baru ada timbul sinar sedikit di bawah memanjang dari selatan ke utara. Yang mengatakan di bagian batas laut, ada yang mengatakan cuma celares. Ada sebuah sinar cas. Saya belum meneliti, makanya saya enggak akan cukup banyak menerangkan tentang fajar. Yang penting kalau sudah ada bias cahaya di bagian timur itu sudah masuk fajar shodik. Tapi bias cahayanya itu melintang. Apa? Yang melintang. Kalau ke atas membujur ya. Oh, membujur, bukan melintang. Kalau yang di tengah itu melintang bias cahayanya. Wasuhu dan subuh. Wa waktuha dan adapun waktunya subuh. Min ba'di waktil isya'i. Dari setelah waktunya sholat isya' ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Jadi sudah matahari kelihatan kepalanya ya, plek sedikit itu sudah habis. Setelah itu Pak Subha. Kalau kita bangun setelah matahari sudah kelihatan namanya Subha. Subuh hampir ketuha. Fatajibu maka wajib hadhil furudu, apa inilah fardu-fardu. Hadhil furudu, apa inilah fardu-fardu. Fi awqatiha, di dalam waktunya, beberapa waktunya fardu. Fi awqatiha, di dalam beberapa waktunya fardu atau waktunya sholat. Wajib atas siapa? Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, orang Islam. Balighin, yang berakal. Balighin, yang baligh. Akilin, yang berakal. Tohirin, yang suci. Kalau tidak baligh Pak, tidak wajib. Tidak wajib sholat. Seperti Razen, Rasalin, itu belum baligh. Di sini ada yang belum baligh enggak? Tidak wajib lah, wajib sholat. Tapi kalau ukuran sampean yang belum balik tapi sudah mendok, ukuran sampean masih belum balik, wajib dipentong. Tidak wajib sholat, tapi kalau enggak sholat wajib dipentong. Pilih mana, pilih sholat apa dipentong? Dimi sudah balik. Sholat wajib bagi orang yang sudah balik dan berakal. Kalau enggak punya akal, enggak wajib sholat. Siapa contohnya? Orang di? Enggak wajib sholat. Orang di? Tidur. Tidur itu enggak wajib sholat. Kalau sholat sambil tidur, berarti kan mabuk. Orang mabuk. Mabuk minuman ya, bukan mabuk kendaraan. Mabuk minuman. Karena perkara yang memabukkan itu pasti menghilangkan pikiran. Tohirin, harus suci. Tidak bisa sambian sholat dengan keadaan badan belum suci, pakaian belum suci, atau belum suci dari hadas. Fayahrumu, maka haram apa takdimuha. Fayahrumu, maka haram apa takdimuha, mendahulukan sholat. Ala waktiha, atas waktunya sholat. Wa ta'khiruha, dan mengakhirkan dia sholat. Anhu, dari dia waktu. Bi ghairi udhrin, tanpa adanya udhur. Sampian sholat duhur karena sampian takut kok dia mentedung kita kira aku jeng duhur. Aku jeng ngesat ya kuy. Jam 9 sampian tidur, sampian sholat duhur di jam 9. Kok ngadunah, aku jeng ada. Itu hukumnya haram karena bukan pada waktunya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut kalau sudah tua dihukumnya haram, kalau haram hukumnya dosa, kalau dosa kena
disiksa nanti di neraka. Kasihan, sudah bilang neraka, tidak saya sebutkan. Dan haram juga mengakhirkan sholat bukan pada waktunya, sampean pengen sholat duhur. Karena males di waktu duhur, sampean sholat di waktu asar. Tidak boleh, kecuali ada uzur. Uzurnya apa saja? Musafir. Musafir yang bagaimana? Musafir yang sudah mencapai jarak tempuh diperbolehkannya jamak. Akhirnya jamak. Fa'in toro'a maka jika fa'in maka jika toro'a muncul perkara baru. Fa'in jika toro'a muncul perkara baru, mani'un apa penghalang, mani'un apa penghalang, ba'dama setelah perkara, ba'dama setelah perkara mado yang telah lewat, apa mak? Ba'dama setelah perkara mado yang telah lewat, apa mak? Min waktiha dari waktunya sholat. Mado tadi, ma perkara, ma apa perkara yasa'u yang cukup hak kepada sholat, watuhriha dan sucinya dan sesucinya sholat, watuhriha dan sesucinya sholat, linahwi salasin seperti orang beser, linahwi salasin seperti orang beser, apa beser? Car-car al-besenu wa car-ceru. Car-car itu keluar kencing tanpa disengaja, tanpa diniati. Kencing itu keluar tanpa diperintah. Kalau yang biasa kencing kan harus diperintah. Sampai kejedek, ayo kencing, car. Ini enggak, tahu-tahu kerannya sudah agak lumpuh, cek. Makanya wajib bersesuci dulu sebelum melakukan sholat. Sesucinya beda, sesucinya orang yang cek dengan sesucinya orang yang tidak cek. Lazimah maka wajib hu kepada dia salisin qodohuha, apa mengqodoh dia sholat. Gara-gara cek sampean tidak nyapok bejel, emok bersesuci, emang bersesuci. Keluar dari jeding, keluar oleh kemena, masuk oleh ke jeding, sampai waktu duhur habis adanya. Maka ketika waktu asar, cek-ceknya sampean habis, tidak keluar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduhlah asar. Apa yang sampean lakukan? Maka sampean wajib mengkodok duhur yang sudah terlewati. Kalau waktunya duhur belum habis pak, tapi tinggal sedikit, apa saya wajib meninggalkan duhur? Apa tetap melaksanakan duhur? Jawabnya ada di sini. Auzala atau hilang almaniu apa perkara yang mencegah? Auzala atau hilang almaniu apa perkara yang mencegah? Wakon bagia dan benar-benar masih tersisa. Wakon bagia dan benar-benar masih tersisa minal waktu dari waktu sholat, minal waktu dari waktu sholat, apa yang tersisa, apa qodru takbiratin, apa sekedar takbiratul ihram, apa sekedar takbiratul ihram. Lazimat maka wajib apa dia sholat, hu atas dia salasin. Lazimat maka wajib apa dia sholat, lahu bagi dia salasin. Jadi cercernya habis, selesai, cercernya selesai, kemudian ada waktu sedikit. Assalamualaikum, tinggal sedikit paling akhir. Tapi cukup untuk melakukan takbiratul ihram pada sholat duhurnya, seandainya ini masuk di waktu duhur. Allahu Akbar, masuk waktu duhur ya. Kemudian setelah takbiratul ihram kok ada? Jadi sampean tidak kena pasal kok kodok, masih nyapok pada duhurnya. Dilanjutkan sholat duhurnya. Allahu
Allahu Akbar, ada orang adzan. Tapi gara-gara salah sih, gara-gara meser, bukan gara-gara malas ya. Bukan gara-gara malas. Ada mani, ada yang menghalangi dia untuk melakukan sholat. Wakanda dan begitu juga salasin ma qablaha ma perkara qabla sebelum dia sholat. In jumi'at jika dijamak ma'aha beserta dia ka. In jumi'at jika dijamak apa ma qablaha ma'aha beserta dia sholat. Ini artinya jamak ya, tidak apa-apa. Ada sebabnya jamak, sebabnya adalah musafir yang sudah mencapai batasnya. Empat fasa. Faslun adapun satu fasal yajibu wajib apa yang wajibu wajib ala wali sobi atas walinya anak laki-laki wasobiyati dan walinya anak perempuan al mumayyizaini yang tamyiz keduanya. Yang tamyiz keduanya. Apa tamyiz? Pintar. Sudah mengetahui baik dan buruk. Ini baik, ini buruk. Ini merah, ini putih. Itu barat, itu timur. Itu sudah tahu tamyiz. Jadi ada fase ya dari anak kecil. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa sampai yang tahu apa-apa namanya itu tamyiz. Di atasnya tamyiz sebelum balik itu ada lagi apa? Murahik. Anak yang sudah sangat mendekati kepada balik. Di atasnya tamyiz. Tamyiz umur 7. Umur 9 ini namanya murahik. Umur 10 dia sudah balik. Apa yang wajib dilakukan oleh wali sobi? Apa ayat murahuma? Apa akan memerintahkan keduanya? Apa akan memerintahkan siapa wali huma kepada keduanya? Memerintah dengan apa? Bisolati dengan sholat. Wajib bagi seorang wali memerintah anaknya yang sudah baligh untuk melakukan sholat. Wa yu'allimuhuma dan mengajarkan kepada keduanya ahkamaha kepada hukum-hukumnya sholat. Kapan itu? Ba'da sab'i sinina setelah 7 tahun. Ba'da sab'i sinina setelah 7 tahun. Tahunnya ini yang dihitung tahun Hijri. Hijriah. Wa yadribu. Nah, ini. Jadi besok sampai 3 jadi bapak, jangan enteng. Lihat anaknya yang sudah umur 7 tahun, waktunya sholat diperintah. Waktunya sholat diperintah. Banyak dari kita kan orang tua lalai ya. Aduh jadi enteng anak-anak. Akhirnya dibiarkan tidak melaksanakan sholat. Banyak gak dari kita? Nah, mungkin karena ketidaktahuan orang. Makanya sampai diwondokkan sama orang tua biar tak tahu, biar besok ketika sampean jadi orang tua tahu caranya jadi orang tua. Oh, bahwa kapan saya harus memerintah anak saya? Kapan saya harus memukul anak saya? Itu. Kalau sudah balik lepas nak, ya. Kalau sudah angin balik sudah lepas kewajiban sebagai orang tua sudah lepas. Artinya dosa tanggung sendiri. Menyuruh ya menyuruh, dipaksa. Tapi tidak ada suatu kewajiban lagi karena dosanya sudah tanggung sendiri. Bahkan sampai nafkah, bahkan sampai nafkah itu orang tua sudah tidak wajib bagi kita yang sudah balik. Wajib memberi nafkah, makanya sampai jangan semena-mena ke orang tua mak. Kata di PC, jangan ya. Kita sudah tidak wajib. Kewajiban orang tua hanya untuk bekal sampean mencari ilmu. Jika itu dianggap anaknya memang benar-benar mencari ilmu. Kalau main-main di pondok, bagaimana? Ya untungnya di pondok, kalau di sekolah luar dibiayai berangkat sekolah dan sampai sekolah.
Sampai waktu dodol. Ini sudah dosa ya, anaknya dosa, orang tuanya sudah tidak mendapat kewajiban. Tapi kalau masih di pondok, masih mending. Walaupun tidak belajar, tapi mendengar ilmu ya. Jadi jangan semena-mena sampai mondok, seenaknya minta uang. Akhir, sampean kalau sudah balik, bukan saatnya untuk memaksa orang tua memberi uang atau apa-apa. Wayadribuhuma dan memukul siapa wali huma kepada keduanya. Memukul sebab apa? Ala tarkiha, atas meninggalkan dia sholat. Atas meninggalkan dia sholat. Ba'da ashri sinina, setelah 10 tahun. Ba'da ashri sinina, setelah 10 tahun. Ada enggak di antara kita yang meninggalkan sholat, yang tidak melakukan sholat di waktu 10 tahun kemarin dipukul orang tua? Ada. Tapi mungkin sebagian. Mungkin karena ketidaktahuan orang tua kita. Makanya setelah sekarang sampean tahu hukumnya, maka besok ketika jadi orang tua hukumnya sampean wajib. Jangan biarkan anak kita melanggar aturan. Hei, belakang, pojok. Pulang. Pojok barat, pulang. Maju ke depan. Tempatnya ngaji bukan di pojokan. Maju ke depan. Kasaumin, seperti puasa, atau kohu yang mampu siapa dia sobi. Artinya selain sholat, syariat yang lain juga diperintahkan kepada anak-anak yang sudah mencapai batas waktu perintah. Wajib dan wajib alaihi, atas dia wali. Wajib dan wajib alaihi, atas dia wali. Aidon juga, apa yang wajib? Ta'limuhuma, apa mengajarkan keduanya. Ta'limuhuma, apa mengajarkan keduanya. Ma kepada perkara. Ma kepada perkara. Yajibu yang wajib. Ma kepada perkara. Yajibu yang wajib. Alaihima, atas keduanya. Wama dan perkara yahrumu, yang haram apa ma. Wajib kita memberi pengertian, pembelajaran, pengetahuan kepada anak-anak kita, mana yang halal dan mana yang haram. Wajib hukumnya. Jangan biarkan besok anak-anak sampean tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Belajar dari sekarang mana yang halal, mana yang haram. Harus dimulai dari saat ini belajar. Kalau nanti belajarnya sudah tua, lambat, anaknya tidak kebagian ilmu halal haram. Ketika kita sudah tidak tahu, ya wajib kita menitipkan kepada orang yang mengetahui ilmunya ya. Lanjut, wajib dan wajib ala ulatil amri, atas penguasa. Ala ulatil amri, atas penguasa. Apa yang wajib? Qatlu tariki sholati, apa memerangi yang orang yang meninggalkan sholat. Qatlu, apa memerangi? Tariki sholati, orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ada yang mengatakan qatlu ini bermakna membunuh. Bunuh orang yang meninggalkan sholat. Wajib, yajibu hukumnya wajib. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang disebabkan apa? Bukan semerta-merta setiap orang yang meninggalkan sholat wajib diperangi, bukan. Tapi sholatnya karena kaslan, karena malas. Kaslan karena malas. Disuruh sholat, mah aku malas sholat. Apa sholat? Sholat aku gak ada rezeki. Gak tambah dua mobil, gak tambah dua motor. Seandainya
Adris, Adris, sholat Adris. Mana Adris? Ada Adris? Tidur. Ada. Ini bahasa Jawa. Adris, Adris, sholat Adris. Nama bapaknya. Mau ya, gak sholat ya? Apa? Ayah gantang tuku mobil. Bapaknya beli mobil. Apa yang mobil mana? Aku pengen empat. Gak sholat-sholat karena malas. Apa yang wajib dilakukan oleh penguasa, tapi jika negara itu negara Islam, apa yang wajib dilakukan oleh penguasa? Memerangi. Tapi di dalam keluarga ada penguasa, siapa? Seorang ayah. Berarti ayah memerangi juga terhadap anak yang tarikas sholat, yang meninggalkan sholat. Diperangi anaknya, jangan pakai pedang. Ya. Nah, ayuna, jujuri, pamare, patojuk. Bak ada tiap pun tak wajar. Sulit mas kalau tidak dilatih dari kecil, sholat itu sulit ya. Dilatih pun aja banyak yang bolong. Sampean dititipkan pesantren ini kan untuk latihan sholat, latihan sholat, latihan ibadah. Sampean istiqomahkan sholat duha, insya Allah pulang, ya kan? Tetap istiqomah sholat duha. Tapi kalau di pesantren yang wajib aja nggak istiqomah, apalagi yang sunnah, jadi lakukan. Pulang ke rumah 12 hilang semua. Ditinol oleh tete necong. Kalau di pesantren sudah enggak bisa mengistiqomahkan, enggak bisa membelaah, menguatkan terhadap ibadahnya, pulang ke rumah saya saksinya ya. Kalau sampean pulang ke rumah masih hebat sholatnya malah lebih ketika ada di pesantren, kuping saya ambil. Ini adalah satu cermin besar bagi kita yang akan pulang ke masyarakat. Banyak ya, banyak manfaat kita itu mondok banyak. Kita mondok bisa tahu karakter-karakter seseorang ketika pulang ke rumah. Oh, menghadapi karakternya orang yang musuhan bagaimana? Saya di mondok dulu pernah punya teman yang musuhan. Caranya saya belikan kopi tiap hari. Sampai di rumah punya tetangga musuhan. Ya musuhan menelabun dia tukar kata tangan tiap hari pak ngopi yuk sarmuahnya punya teman yang sabar seandainya di pondok bertemu di masyarakat akan ketemu juga nanti sama dengan halnya ibadah di pondok sampean tidak istiqomah tidak rajin ibadahnya sampai ke rumah insya Allah blas. Bahkan orang tuanya banyak yang mengeluh kadang kalau sampai menggunakan taman mau menutup sopun lagi mampu jagai ya, karena di pondok masih dibangunin di kamar jaga karena sopun buru gak jendek kau di atas WC sempit aja gitu. Ya banyak kan ya, saya ngalami juga sampai di rumah dibangunin orang tua juga kan lega dokor banyak juga ada nggak baru mana ya baru masih tadi kemarin tuh dilatih dari sekarang dilatih wajib ala ulat dalam rekod untuk tarik ke suara kaslan karena malas inlam yatub jika tidak bertaubat disuruh sholat tidak mau taubat disuruh sholat tidak mau tidak tetap menggunakan penolakan maka wajib hukumnya untuk diperangi dan ada yang mau dikeras dibunuh wa hukmuhu dan adapun hukumnya man tarikas sholat orang yang meninggalkan sholat sampai akhirnya dibunuh apa hukumnya muslimun ialah tetap muslim tapi tetap Islam dia tapi orang Islam yang meninggalkan sholat lebih keji daripada orang yang sama sekali tidak tahu pada sholat. Wajib dan wajib ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang Islam. Apa yang wajib? Apa amru ahlihi, apa memerintah keluarganya? Apa amru ahlihi, apa memerintah keluarganya? Memerintah kepada apa? Biha dengan sholat. Biha dengan sholat. Wajib. Kepala rumah tangga wajib memerintah keluarganya untuk melakukan sholat. Waqahruhum dan memaksa mereka ahdun.
waqahruhum dan meraksa mereka ahdun. Wa ta'limuhum dan mengajarkan mereka. Wa ta'limuhum dan mengajarkan mereka arkanaha kepada rukun-rukunnya salat. Wa syurutaha dan syarat-syaratnya salat. Wa mubtilatiha dan yang membatalkan salat. Wajib juga wa kullu man dan bagi tiap-tiap orang qadira yang mampu alaihi atas dia amrun. Alaihi atas dia amrun min ghairihim dari selain yang tersebut di atas. Jadi wajib sampean diperintah sekarang, sampean harus bersyukur. Dipaksa oleh pengurus, dipaksa oleh orang tua, itu adalah bentuk pembelajaran. Besok ketika sampean sudah menjadi seorang pemimpin, pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di daerah, syukur-syukur ada yang jadi presidennya. Wajib memimpin rakyatnya untuk melakukan sholatnya. Bersyukurlah sampean ketika saat ini dipaksa, diperintah oleh aturan yang ada di pesantren, bersyukurlah. Itu adalah satu bentuk pembelajaran. Faslun wa min syurutis sholati. Kalau tadi kita sudah diberi pengetahuan, kalau tadi kita sudah dipaksa untuk melakukan sholat, kalau kita sudah tadi diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui ilmunya sholat? Tidak syukur-syukur orang melakukan sholat tanpa ilmu ya. Allahu Akbar, pokoknya saya sudah tahu caranya sholat. Belum acara nafsu jam, tangan napasan tetap. Nanti oleh beberapa menit, nunduk sakone, mari nunduk, cekup kone. Mari cekup, ngeceng, mari ngeceng, tujuh. Bukan cuma itu ilmunya. Ada banyak ilmunya sholat. Dari apa-apa saja ilmunya sholat. Dari apa yang bisa membuat sholat sah, apa yang bikin sholat batal, harus tahu. Tahu cara sahnya, syarat sahnya sholat saja, tapi yang tidak tahu yang membatalkan, sama saja. Sudah bismillahirrahmanirrahim, tahu syaratnya pertama adalah wudu, yang kedua adalah melaksanakan dukun-dukunnya sholat, tapi tidak tahu yang membatalkan sholat. Allahu Akbar, bermudubi alaih meladadin, amin. Atau benar yang bini lewat, ikhpa menandang. Bentar jadah, jadah, bentar jadah, aduk jadah. Berarti kan tidak tahu ilmunya. Makanya, bab ini menerangkan ilmunya sholat, bagaimana sholat itu bisa diterima. Atau bisa dikatakan sah. Cara pertamanya apa? Suci, harus suci. Orang mau sholat itu harus suci. Caranya bersuci, wamin syuruh. Sholati dan termasuk dari beberapa syaratnya sholat al-wudu'u adabun wudu. Tidak punya wudu tidak boleh sholat. Wa furuduhu dan adabun fardu-fardunya wudu sittatun ialah 6. Al-awalu adabun yang pertama. Al-awwalu adapun yang pertama niyatut taharati ialah niat bersuci. Niyatut taharati ialah niat bersuci lis salati untuk sahnya salat. Lis salati untuk sahnya salat. Sucinya saja tidak sembarangan ya, sucinya tidak sembarangan, harus ada niatnya. Tidak pakai niat, maka sesucinya tidak sah. Niat di mana? Bil qalbi, di dalam hati.
bil qalbi dengan menggunakan hati niatnya. Au ghairiha atau selain niat taharah. Au ghairiha atau selain niat taharah minan niyyati dari beberapa niat al mujziati yang mencukupi. Nawaitu istibahati shalah. Nawaitu taharah listibahati shalah bisa. Nawaitul wudu'a di rafil hadasil bisa. Banyak niat-niat yang digunakan untuk wudu banyak. Nawaitul wudu'a li ibahati sholati. Nawaitu taharati li istibahati sholati bisa. Inda waslil wajhi, niatnya, niatnya saja masih ditentukan lagi oleh para ulama. Pulang ya. Dekatnya Zidan, timurnya Zidan, yang mumpul nama Zidan. Bawa kitab kamu, lihat kitabnya. Tidak mau dengerin saya pulang. Itulah temannya si temannya Jaya kemarin yang kumpul yang pakai baju merah itu kemarin yang putih dekatnya si dada. Pong-pong.
bos lu saja tidak tahu ya gitu ya. Makanya dengarkan. Beda sampean nanti ketika nawaitul wusla, sampean pakai nawaitul waslu. Wusla. Tepakkan niat saya membasuh nanti. Ya. Mandi besar sampean yang harusnya pakai nawaitul wusla dan kaula mandi, sampean rubah bahasanya. Nawaitul wusla. Niat kaula maco. Maco wae apa sebetulnya? Kan pun berak sebagian kalau penting ilmu itu. Saya kemarin ketemu anak sudah lulusan Andia, ngobrol-ngobrol tentang taharah sampai bersuci. Mana bisa nyata mandi aja? Bisa pak, benar. Dia pakai natural lah. Oke lah, mencari apa benar? Nawaitul busla li rafi'il hadasil asbari. Real ini nyata, ngaji di rumah anaknya, lulusan SMK, SMA, ikut ngaji, nebeng ngaji di rumah saya setiap habis maghrib. Saya tanya, tahu niatnya habis enggak? Tenber, apa jangan mulai lambat, mulai gelip? Siapa jangan? Sudah hilang syarat sahnya sholat, karena ketidaktahuannya tentang hukum-hukum syariat yang bisa mensahkan sholat, yang bisa membolehkan sholat. Berakal-berakal orangnya, balik-balik, tapi tak tahu hukum. Hukum maaf ujung yang seperti apa, yang boleh, yang sah. Makanya penting belajar ilmu itu ya. Matematika sampai cari di Google enak sudah. Tapi kalau hukum agama yang bersanad, saya ngaji sulam taufik ke kiai. Sanad saya kiai, kiai gurunya, gurunya siapa sampai Nabi Muhammad. Bersanad. Kalau ke Google sampai bersanad apa enggak? Ya gampang pak, biar ilmu harangkan pak. Bodoh kiai teradem cerah, Mbak Google. Mbak kiai Google. Ada semua, tapi benar enggak yang ada di sini? Takut-takut ini adalah pahamnya Syiah, pahamnya siapa, pahamnya siapa, atau pahamnya orang juga yang nanti wajib, sebab itu tidak wajib. Yang wajib ditutupi adalah dada, kepala tidak usah. Yang wajib ditutupi adalah, yang wajib dihijabi adalah hati. Kalau tepat baca yang seperti itu sampean, yang sampean ikuti bagaimana? Sudah dilun, mudilun lagi. Sudah menjerumuskan, terjerumus lagi. Sesat, menyesatkan. Perlu belajar agama itu penting. Makanya sampai dilatih untuk tasrifan, untuk nahwu agar tahu membedakan ini yang ilmati artinya telah, fil mudhari artinya sedang atau akan. Idrib sedang mengukur salah. Wajah tribu dan pula perintah itu. Benar, wajah tribu dan akan memukul siapa orang tua ibnaha kepada anaknya. In taroka jika meninggalkan siapa ibnun asolata kepada solat. Wajah tribu dan pula ibnu ibnaha anaknya ibu. Ibu yang mana? Penting ya belajar, belajar selagi sampean diberi kebebasan oleh orang tua, tidak diberi wanan sampai, tidak diberi wanan umpi, tidak disuruh belanja tiap hari. Ini kesempatan emas sampean belajar. Ini bab waslu sama muslu saja sampean tidak tahu perbedaannya. Apa waslu? Membak? Waslu? Man? Waslu itu mandi, waslu itu membasuh. Wasatul ahwar waslul yadaina, ialah memandikan dua tangan. Wasatu wa
syurut tahyizil mayit ghusl mayit. Ghusl mayit, memandikan mayit. Sampian maknai dengan mengusap mayit atau membasuh mayit. Aku udah sema jangan ketar neka. Ghusl mayit, Pak, bukan ghusl mayit. Ghusl kan artinya becuek. Itu yang dia punya mayit becuek sokona tanahnya cedaka sudah. Bendem, Mas. Bisa sana ya. Belajar yang benar. Apa bedanya ghusl sama ghusl? Kalau ghusl adalah ghusl. Atsani ghuslul wajhi. Membasuh wajah, bukan memandikan wajah ya. Membasuh wajah. Ada mengusap, ada membasuh, ada mandi. Kalau mengusap sekedar air nempel di tangan, tes diusap. Kalau membasuh ada air sedikit yang mengalir di salah satu bagian anggota tubuh. Kalau yuslu mengalirnya air ke seluruh anggota tubuh. Kalau salah satu bagian anggota tubuh itu memakai ghuslu. Ghuslul yadaini, membasuh tangan, berarti ada air yang mengalir di tangan. Maskur maskur roksi, mengusap sebagian kepala. Diusap pakai air seret, ceplek kain, usap. Kalau di ghuslu, Pak, kalau di basuh tidak apa-apa. Di ghuslu lebih tidak apa-apa. Tapi kalau syaratnya adalah ghuslu sambil pakai masku, maka tidak sah. Ghuslu syaratnya mandi adalah mengalirkan air pada seluruh badan, yaitu ghuslu, memandi. Terus sambil pakai ghuslu, hanya membasuh sebagian. Atau masku, hanya mengusap. Maka syaratnya sudah tidak sah. Ya. Jami'ihi keseluruhnya, jami'ihi seluruh wajah min manabiti syari, dari tempat tumbuhnya rambut, roksihi kepalanya orang, min manabiti syari roksihi, dari tempat tumbuhnya rambut kepalanya orang, ya, dari batas tumbuhnya rambut. Batas tumbuhnya rambut mana? Dari bagian putih yang bersanding dengan rambut. Di dekatnya rambut kan ada bagian putih ya, kulit yang agak putih. Seputih-putihnya orang, pasti ada bagian putih di dekatnya rambut. Kulit berwarna putih, lebih cerah. Dari sini ilat batni sampai dagu. Batasnya dagu di sini. Tulang gerah bagian dalam, jadi batasnya dagu. Ilat zakani sampai dagu. Wa minal uduni, dan dari kuping satu ila uduni, ke kuping yang lain. Batasnya mana? Penten temu pen? Di batasnya di penten ini. Nawa itu beco sampai ke sini ya. Basuh sampai sini. Bukan di sini, ada kapurua bojoma. Ini nyetong. Ini bukan bukan wajah, ini topeng kalau segini. Topeng animus itu. Syakron rambutnya, wabasyaron dan kulitnya. Apa saja yang tumbuh di wajah wajib kena basuh. Baik itu yang tumbuh ada kulit baru yang tumbuh, kutil, kutil kan mempunyai kulit ya. Atau jerawat tumbuh gini besar, ada butun besar di wajahnya, maka wajib dibasuh. Benih wajah kena butun, bukan benih kolek nah. Kolek sementul yang kesatimu. Rambut yang ada di wajah semuanya harus terbasuh. Illa batinan lihiyatir rajuli, illa kecuali batinan lihiyatir rajuli, bagian dalam janggutnya laki-laki.
illa kecuali batina bagian dalam lihyatir rajuli janggutnya laki-laki. Wa aridaihi dan dua jambangnya rajul. Dan dua jambangnya rajul idza jika kasufna lebat keduanya. Idza jika kasufna lebat keduanya. Kalau ini jenggot, tumbuh yang tumbuh di sini ini jenggot, yang tumbuh di pinggir ini jambang. Ini aridoi, dua ini adalah aridoi. Wajib enggak dibasuh? Wajib. Tapi bagian dalamnya enggak wajib. Kulit yang ada di dalam jenggot ini enggak wajib. Tapi kalau jenggot dan jambangnya itu tebel, sampai ketika sampean melihat tidak kelihatan kulitnya, maka kulitnya enggak wajib dibasuh, cukup bagian luarnya. Tapi kalau kayak punya saya, sampean lihat dari belakang kelihatan dan kulit saya. Apalagi sampai di depan saya jarak 1 meter, kelihatan kulitnya, itu wajib bagian dalamnya untuk dibasuh. Kalau sudah kayak punya siapa ya? Habib Jawat kan hitam sampai sininya kan, kalau lagi panjang hitam lebat nggak kelihatan kan kulitnya walau kita berhadapan-hadapan. Itu batinnya, batinil lihyah, nggak usah. Batin apa? Bagian dalam kulit, rambut yang paling dalam itu nggak wajib dibasuh, cukup bagian luarnya saja dan di sela-sela. Kayaknya saya mau praktek, nggak tumbuh-tumbuh rambut saya di sini, ya nggak bisa praktek. Nggak akan tumbuh ya, tapi yang semua. Saya kalau semua, yang aman ya. Acara yang nomor 3, waslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Cat bebarengan saya sikut dan tangan. Bukan cuma tangan segini saja. Nanti sampean karena di sini keterangannya gua sudah lihat ini kedua tangan cuma sininya saja yang masuk. Kemudian sikunya mirfaqo ini dan dua mirfaqo ininya saja dimasukkan ke air. Tapi keseluruhan dari sini sampai ke sini. Pak, mana batasnya di sini, Pak? Batasnya sih di mana? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Enggak tahu. Tangan batasnya di mana? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini? Maka mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Barang yang bisa menyempurnakan satu kewajiban, maka maksudnya wajib dilaksanakan juga. Seperti orang auratnya laki-laki mabaina surah warubah. Mana mabaina surah warubah? Surah bucil rubah ta'at mabaina mana? Berarti ya, yang dinamakan surah apa cuma tokotokan sini ya? Surah apa cuma ulungan bucil ini atau sekeliling, apa di atasnya apa di bawahnya, gak tahu kan? Batas yang ditentukan tidak tahu, pokoknya surah apa cuma gulungan itu tak? Bukan. Baina surah, baina kan diantara kedua tangan, berarti ruang kosong ini kan, diantara kedua tangan. Baina surah warubah diantara bucil dan toor, berarti di sini. Apakah cuma di sini saja yang wajib ditutupi? Tidak. Tapi ini ikut ditutupi karena kita tidak tahu batas aslinya. Mana yang dikatakan mabainnya itu di mana batasnya. Maka ini adalah maka yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Barang yang bisa menjadikan satu barang lain itu menjadi sunnah, maka wajib diikutkan. Ta'at batas ta'at apa kensini? Apa gen sini, kan tidak tahu. Maka wajib diikutkan semuanya dari bawahnya. Flag, sret, kabaina, bucil.
bucil apa di bawahnya, apa pas belum, apa dia tasar, kalah, kan, tasar ya. Pak, kita nak nyari plastik atau tutupnya juga. Anu pak, yang wajib ditutupi adalah bainanya, bukan emaknya, bainanya yang wajib ditutupi. Ya kayak tasar aja kelihatan. Ada budi itu ya. Jadi semuanya wajib ditutupi. Wama alaihima, wama dan perkara alaihima yang ada di atas yadain dan mirfaqain. Ar-Rabi wa darbun yang nomor 4 Mazkur Rasi. Sampai selesai ya, tinggal sedikit. Yang nomor 4 Mazkur Rasi ialah mengusap kepala. Au ba'dihi atau sebagian kepala. Walau syakrotan, walaupun hanya satu rambut. Fi haddihi, di dalam batasan kepala. Kalau rambutnya sampai ke sini, terus ngusap rambutnya apa? Ngusap kepalanya di rambut di sini tidak boleh. Sudah di luar pak batas. Jadi batasnya rambut, batasnya yang dinamakan kepala ini. Batasnya yang ini bukan kepala ya, ini muka. Ini adalah muka. Yang dinamakan kepala di sini. Batasnya rambut tumbuh. Sampai nautum nawaitul wudu'a. Setelah tangan, ngusap rambut. Ambil rambut di sini cuma satu. Seandainya rambutnya sampean, tumbuhnya cuma satu. Tis, rambutnya saja dibasuh. Itu sudah dianggap cukup. Walau syakrotan, walaupun hanya satu rambut. Yang penting ada fi haddihi, ada di batasnya yang dinamakan kepala. Al-Khamis walaupun yang nomor 5 ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta dengan kedua mata kaki. Aw masful khuffi, atau membasuh khuf. Apa khuf? Sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air. Saya coba carikan di sini. Kalau di pondok saya dulu di Sarang ada. Siapa tahu nanti mungkin kapan-kapan terus bisa pesan online yang namanya kuf, biar santri itu tahu, dipajang di perpustakaan. Dulu di perpustakaan di pondok saya ada kuf file. Itu sepatunya terbuat dari kulit, dari atas sampai ke bawah kulit semua. Nah, ini contohnya. Ini ya, contohnya huf. Bisa nanti kalau pulang lihat di HP-nya, huf itu seperti apa? Aduh, udah terang ya? Anggap aja terang. Nah, ini kulit semua, terbuat dari kulit. Kalau huf yang paling bagus, benangnya itu pakai bulunya babi, bulunya cengeng, katanya. Katanya juga saya tidak punya huf. Kalau saya punya huf mau dipakai kemana? Mau dipakai ke sekolah ya tak? Cuman intinya sepatu kulit ya, sepatu kulit ya seperti ini. Kenapa? Ini tidak bisa tembus air, ya, tidak bisa tembus air, air tidak bisa meresap ke dalam ketika kena kiblatan air. Nah, ketika mau memakai huf, sempurnakan dulu wudunya, baru pakai. Nanti kalau sampean batal, nggak usah buka sepatu sudah. Tinggal diusap hufnya. Ya. Paham? Nah, paham, pahamkan sendiri. Idza kamalat, jika sudah sempurna, apa syurutuhu, apa syaratnya huf? Sadis wadabun yang keenam at-tartibu, ialah tertib. Jadi wajib tertib. Pak, saya wudu sambil mandi, nyelam esongai bisa enggak? Bisa. Asalkan tertib. Nyelam nopo itu. Tetap diawali dari apa yang sudah diperintahkan syariat.
dan langsung nawaitul wudhu'a plung selesai. Tidak berurut kan berarti ya, karena syarat terakhir dari sahnya wudhu adalah tertib. Kalau sembilan nawaitul wudhu'a loncat di Taman Suro sambil sarto pung, yang nyampe kade tangannya pleng ke atas apa aja. Kemana marah itu? Marah. Masuk ke dunia orang nawa itu lutu amal. Tangannya duluan yang kena. Tidak boleh. Syaratnya harus tertib. Muka dulu. Kemudian kedua tangan. Kemudian mengusap kepala. Terakhir kemudian basuh kedua kaki. Terakhir tertib. Kalau tidak tertib tidak dikatakan lutu. Apa? Budak. Kacer berarti ya. Wayang kudu dan membatalkan faslun. Adapun satu fasal. Wayang kudu dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu ma apa perkara. Kharaja yang keluar apa ma minas sabila ini dari dua jalan. Jalan ada jalan budi. Baik yang keluar itu berupa cairan atau berupa angin atau berupa benda keras. Sampian berak keluar bocor. Adanya BAB sampean keluar bocor atau kencing keluar paku, bukan kencing batu tapi kencing paku ya. Keluarnya barang tersebut bisa menyebabkan batalnya wudhu. Apa saja di sini tidak dijelaskan, yang penting makhoroja minas sabila ini. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, illal maniya kecuali mani atau sperma pertama. Yang kedua, wa masukuhu lil adami dan menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan anak Adam au hal qati tuburihi atau hal qati bundaran tuburihi anusnya adami, tuburnya adami. Jadi kalau di keributnya itu belum ya, belum dikatakan halqah. Halqah mana? Pas bundarannya. Pas bundaran burit ya. Bahasa halusnya burit. Bahasa kasarnya burit. Rusaknya tadi, rusaknya wudu tadi, batangnya wudu tadi, nyentuhnya dengan apa? Bibatinil kafi, dengan batinnya telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Yang dinamakan telapak tangan ini adalah bagian putih di dalam sampai ke pinggir. Nah, sini, ini yang putih-putih ini namanya batinil kaf. Nah, hanya sampean kalau punya wudu, pas anaknya sampean kencing, sentuh dengan ininya saja, kelai dengan ininya. Bukan batinil kaf kan berarti. Di sini yang disebutkan adalah batinil kaf, yang batal menyentuh dengan ini. Sampean gotel burungnya, burung lapisnya sampean gotel. Tepak bengkang ke dua atau gotel, itu ini. Di kharijil yadain, di kharijil kaf. Di sininya aja kan. Masalahnya di sini diterangkan biba tinil kaf. Bila hailin. Bila hailin tanpa penghalang. Kalau biba tinil kaf dengan hail dengan penghalang sampean pakai kaos tangan, sekiranya kulitnya sampean tidak menyentuh batinnya enggak apa-apa. Pakai plastik sampean nilai alinya, nilai lengnya alinya. Titit-titit enggak apa-apa. Tapi kalau tanpa penghalang, batal. Kalau dengan penghalang batal bahaya sampean. Bahaya buat santri. Karena santri banyak gatal. Ya Allah, Akbar, agar ruwet. Batal kalau pakai HL. Kalau enggak pakai HL. Walam subasyaratil ajnabiyati dan menyentuh kulitnya wanita lain. Wanita lain artinya tidak muhrim. Wanita lain yang seperti apa? Ma'akibarin beserta dewasa. Halo.
kalau belum dewasa tidak batar. Wazawalul akli dan hilangnya akal bisa menyebabkan batarnya wudu. Illa kecuali nauma akidin, tidurnya orang duduk. Nauma qa'idin. Illa kecuali nauma qa'idin, tidurnya orang duduk. Mumakkinin, yang menetapi mak'ada tahu pada tempat duduknya. Gini tidak boleh ya. Kebanyakan santri itu ketika Jumatan saking ngantuknya tidur. Tolong ditegur ya, kasihan yang sholat, tolong ditegur. Tidurnya kadang gini. Cukup Ibn Gajar. Cukup, bujang. Oh, apa lah, komat. Gak butuhnya juga. Biasakan tidur. Yang dinamakan tidur itu sudah tidak mendengar apa-apa. Kalau masih mendengar, Ibtabullah ta'ala, nananana. Orang khutbah itu berarti belum tidur. Masih ingat? Kenapa kok duduk yang tetap ini dikatakan bisa tidak membatalkan wudu? Karena kalau kita duduk cek-cek seperti ini, bagaimanapun caranya sampean mau kentut tidak akan keluar. Coba ada sampean juga kentut, sampean gini duduknya tetap. Duduk di depan seorang ustaz atau kiai, sampean juga kentut sudah mau keluar. Sampean tahan duduk dengan seperti ini, tidak akan keluar. Coba angkat sedikit. Makanya orang tidur yang selain duduk seperti ini hukumnya membatalkan wudhu. Kenapa? Karena talinya duduk itu adalah mata. Talinya kentut itu adalah mata. Kalau orang tidur ini tidak akan bisa mengikat kentut. Tidak akan bisa mengikat kentut. Coba anda tidur di musola bareng, pasti lemarem. Tapi kalau duduk semua, siapa saya kentok ya kok bola? Pak Gunula tapi aja gue kentok nih. Nah, kira kentok nih. Kalau tolong diingatkan ya bagi teman-teman, kebanyakan hari Jumat atau sebelum subuh. Kalau tidurnya yang seperti ini. Tapi tidur ya, tidur tapi diingatkan untuk kembali berwudu. Diingatkan kembali berwudu. Gula merau itu gula pak. Bapak nanti dongan atau aja deh. Gula untuk telokan ya, berarti wudu nang gula kali dua. Tidak ada hitungan wudu telokan ya, sisa dua. Sekali wudu satu kali kentut hilang semua. Babun istinja, yajibul istinja'u min kudirat bin kharijin min nasabilaini, wallahu a'lam bishawab. Semoga, kalau sampean besok ngajar, ditakdir untuk menjadi mu'alim, menjadi pengajar, buka pelajaran dengan doa, tutuplah dengan doa. Insyaallah masih ada yang tersisa yang cekak pada yang sampean sampaikan kepada para pendengarnya. Bukalah dengan doa, tutuplah dengan doa. Sama saja sampean makan. Makan minta baca bismillah, tak totok alhamdulillah kaya mau gesek. Sama, ibu juga gitu. Masuk faslun enggak bilang bismillahirrahmanirrahim. Masuk faslun wallahu a'lam keluar. Tunggulah. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, barokah. Bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jika kita bisa menjalankan ilmu-ilmunya orang soleh terdahulu dan pahalanya sampai kepada mereka. Terutama kita bisa dianggap oleh Rasulullah sebagai umatnya yang telah akan